Nunui santuy. Yo, kembali lagi bersama Nunui santuy. Vlog ala Nuni Santuy bersama Asolikan Futsal.
ada Bang Noven. Hey. Bang, nanya-nanya boleh Bang dikit Bang ya? Siap. Gimana nih menurut Abang ketika futsal Asolikan mulai latihan lagi di tengah-tengah pandemi gini kan sempat break lama, gimana nih udah mulai latihan lagi futsal Asolikan? Waduh, Asolikan ini tim yang membuat kangen ya. Membuat kangen. Anaknya juga enak-enak, walaupun fun tapi tetap serius gitu kan. Nah, sama mau nerima orang dari luar ya buat bergabung ya. Terbuka buat siapa aja. Oke. Nah, menurut Abang nih anak-anak Asolikan kan banyak yang pemain-pemain profesionalnya bergelut di dunia futsal nih Bang. Iya. Menurut Abang gimana sih? Apakah sombong-sombong pas main apa gimana? Di tim ini nggak ada ya yang dibilang sombong. Hmm. Pemain pro-nya aja mau membaur gitu. Ya. Terus mau ngajari juga kita teman-teman yang dari luar nih yang mungkin futsalnya masih kurang. Gitu, Pak. Enjoy dah. Oke. Siap. Thank you Bang ya atas waktunya ya. Siap. Enjoy latihannya. Mantap. Febianto, gue mau nanya nih sama Raka. Raka kemungkinan besar timnya tahun ini masuk Final Four Sobat Santu. Gue pengen nanya menurut Raka Febianto, menurut Raka liga sebaiknya dilanjutin apa enggak? Lagi corona gini kan lagi parah-parahnya juga, gimana tuh? Oh, menurutku sih ya harusnya federasi untuk negara-negara tangga ya kayak Vietnam, Jepang, kan, Thailand, sebagainya kan yang bisa gelar liganya gitu, walaupun pandemi masih terus berjalan, apa namanya terus meningkatnya gitu. Sistemnya caranya gimana? Jadi diikuti. Apalagi liganya tinggal sebentar lagi kan, satu yang grup 2 ini untuk Final Four. Jadi buat yang 4 tim nggak masuk Final Four, menurut kakak rugi nih. Jadi kalau nggak dilanjutin, rugi gitu kan, karena belum ada juaranya gitu kan. Dan katanya juga juara tahun ini buat AFC antar klub di tahun 2021. Gimana sih menurut gua ya, harusnya federasi lanjutin liga yang apa tertunda ini. Nah, Sobat Santu itu kalau kata Raka sebaiknya dilanjutin, tapi sesuai prosedur ya, prosedur protokol kesehatan ya. Federasi benar-benar melatih sistem yang mantep buat ngatasin corona ini supaya pas lagi liga jangan sampai malah corona makin tertular makin banyak ya. Nah, Sobat Santu itu dari sekian Raka Febianto. Kalau dari Rio Julio gimana? Nah, sekarang menurut Rio nih.
Lucio kan dia emang udah gak aktif lagi di dunia futsal, tapi kawan-kawan kerabat-kerabatnya masih banyak yang terlibat di dunia futsal. Gue pengen nanya ke Cio, kalau menurut Cio sebaiknya Liga Futsal Indonesia tahun 2020 dilanjutin gak sih? Sementara kan liganya tinggal sebentar lagi dengan satu babak lagi, satu putaran lagi, dan final four. Jadi corona tuh gak berhenti-hentinya, malah kasusnya makin berkembang terus. Baik gak sih dilanjutin buat dunia futsal? Menurut pribadi gue lebih baik kita di stop dulu. Lebih baik kita fokus ke tahun depan aja. Karena yang pertama kita lihat faktor kesehatan juga, daripada kita menjadi menjadi terjangkit lah dan merugikan banyak orang termasuk keluarga, baik kita stop dulu aja. Dan juga balik lagi ke federasinya bagaimana mengambil keputusannya. Itu sih yang paling penting dari federasinya. Pasti kalau federasinya memakai keputusan, pasti tim, pemain, dan lain-lain juga pasti ikut. Sementara ini federasinya gantung gitu aja ya, gak ada keputusan apa-apa ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya kan. Banyak yang bertanya-tanya, dan banyak yang mengharapkan lanjut, mengharapkan gak lanjut, dan juga lagi yang masuk untuk final four itu aja, jadi dengan semangat, ya. Nah, kalau itu menurut Julio, kalau menurut Sobat Santu semua gimana? Liga Futsal Indonesia tahun 2020 dilanjutkan atau enggak? Oke. Okay. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Insyaallah sampai ya Kamis depan ya dirutinin aja di sini ya. Iya, jadi seminggu sekali kita ada kampanye di sini. Sebelum ini kenapa profit? Gitu aja ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Mudah-mudahan di perjalanan pulang diberikan keselamatan. Berdoa di persilakan. Asal ligan! Asal.